Cara konfigurasi otomatis Save XM Browser. Instalasi Save XM Browser. Download 2 file di Google Drive. Link, https://2/s.id/ipmb2022. Adapun filenya, seb-3.4.1. Aplikasi Save XM Browser. SEB tanggal 24 Desember tahun 22 settings, settingan dari Mr. Ugeng. Instalasi Save XM Browser. Buka installer Save XM Browser. Dua kali klik atau klik kanan open. Muncul Save XM Browser Installation. Centang I agree to the license. Kemudian pilih install. Tunggu prosesnya hingga selesai, kemudian pilih close. Instalasi settingan Save XM Browser. Buka settingan Save XM Browser, settingan SEB tanggal 24 Desember tahun 2022. Dua kali klik atau klik kanan open. Muncul dialog configuration successful, apakah kita ingin memasang settingan atau konfigurasi dari Mr. Ugeng, sederhananya seperti itu hehe. Pilih yes. Selamat, Anda sudah berhasil. Sekarang jalankan aplikasi Save XM Browser. Pilih ikon Windows kemudian, ketik di pencarian Save XM Browser atau open atau buka aplikasinya. Selamat, Anda sudah berhasil. Tahap selanjutnya silakan login seperti biasa. Pertama masukkan username, NIP kedua masukkan password, IPMB2022. Kemudian pilih tombol login. Tambahan jika kita sudah pernah instalasi Save XM Browser. Cukup hapus dulu, uninstall, kemudian install lagi. Pertama pilih uninstall. Kedua tunggu prosesnya hingga selesai, kemudian pilih close. Kemudian install kembali aplikasi Save XM Browser seperti di halaman di atas. Kurang lebih mohon maaf, semoga bermanfaat.